Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sudah overnight ya. Seperti biasanya ya, kita buat sekuat tenaga saja ya. Dan ini menarik soalnya sobat RH sekalian, terkait dengan kenapa PC kok nggak ditahan ya, sementara wanita-wanita lainnya yang lebih berat persoalannya daripada PC ditahan ya. Untungnya Bunda Mary sudah tidak ditahan ya, sudah ditangguhkan penahanannya. Ya itu yang benar itu ya, mungkin karena pengaruh PC juga. How come ya? Oke, orang yang nggak berbahaya, yang tidak akan menghilangkan barang bukti, kalau PC tidak ditahan itu masih berbahaya. Dia bisa mengatur dengan kekuatan finansialnya kalau seandainya memang dia menguasai pundi-pundi uang yang banyak ya. Oke, coba kita bacakan sobat RH sekalian. Dan kalau di polling ya sudah kemarin-kemarin mengatakan PC harusnya ditahan ya. Oke, nanti bisa dicari pollingnya kalau ada nanti ya sobat RH sekalian, polling-polling yang relevannya, atau nanti kita scroll ke bawah gampang lah ya. Oke. Sobat RH sekalian, coba kita bacakan alasan cerdas ya dari Sugeng Teguh Santoso, yaitu IPW Indonesia Police Watch, yang mengatakan harusnya ditahan. Begini analisis cerdas Ketua IPW soal istri Verdi Sambo tidak ditahan. Sugeng bocorkan strategi yang akan dijalankan. Oke. Suarabandung.id, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, hingga saat ini belum ditahan meski sudah berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J ya, di bandungsuara.com ini ya. Kesaksian istri Verdi Sambo yang hingga saat ini mengaku sebagai korban pelecehan Brigadir J justru semakin tidak jelas. Apalagi Putri tidak ditahan, sangat dimungkinkan untuk membuat strategi baru agar lolos dari ancaman hukuman mati. Alasan kemanusiaan lantaran Putri masih memiliki anak kecil dinilai tidak masuk akal dan mengada-ada. Apalagi banyak kasus yang melibatkan ibu-ibu yang juga memiliki anak kecil tapi tetap dipenjara. Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan Putri bersama 4 tersangka lainnya sudah resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Seharusnya kata Sugeng, atas nama keadilan, Putri sudah ditahan sama seperti tersangka lainnya. Lantas Sugeng menjelaskan mengapa hukum dilambangkan seorang wanita membawa pedang dengan keadaan mata tertutup yang lazim disebut Dewi Keadilan. Dikatakan Sugeng, lambang itu memiliki arti jika hukum tidak pandang bulu pada siapapun yang berhadapan dengan proses perkara. Nah, keadilan itu artinya tidak pandang bulu ya, siapapun yang akan berhadapan dengan satu proses perkara pidana harus diperlakukan sama, kata Sugeng. Oke, apalagi terhadap Ibu PC Putri Chandrawati, ini pengenaan pasalnya itu berat, kata Sugeng Teguh Santoso dilansir YouTube CNN Indonesia. Sugeng Teguh Santoso mengatakan saat ini waktu yang tepat untuk menahan istri Verdi Sambo lantaran penyidik berani menetapkannya sebagai tersangka soal tewasnya Brigadir J. Kami IPW melihat ada satu indikasi Ibu PC tidak kooperatif, ucap Sugeng Teguh Santoso. Terlebih dijelaskan Sugeng, ketika istri Verdi Sambo menjalani proses pemeriksaan konfrontir, justru keterangannya tidak bersesuaian dengan keterangan saksi atau tersangka kasus pembunuhan Brigadir J lainnya. Bisa dikualifikasi Ibu PC ini berbohong, tegasnya. Jika suatu keterangan dinilai bertentangan dengan fakta, maka hal itu dapat dikualifikasi dengan argumentasi itu. Sugeng menegaskan Putri Chandrawati bisa ditahan, ya, dikualifikasi bohong. Terkait itu pertimbangan yang lain, kemanusiaan dan punya anak, tadi saya sudah katakan keadilan itu buta, jelas Sugeng. Bahwa Ibu PC tidak ditahan menurut saya karena beliau adalah istri pejabat Polri yang telah dipecat Pak FS Verdi Sambo, jelasnya. Dia melihat jika istri Verdi Sambo tidak kooperatif, bisa bermakna terdapat proses suatu usaha yang sedang direncanakan. Ada proses yang dihindari atau keterangan kepastian.
ini bisa saja menghambat penyidikan ya, dengan tidak ditahan bisa menghambat itu menurut saya bebernya. Kemudian kata Sugeng, jika istri Verdi Sambo masih di luar, maka dikhawatirkan bisa membuat strategi baru. Itu yang terjadi. Di luar kan beliau, Putri Chandrawati bisa membuat satu strategi pembelaan yang lain. Termasuk isu pelecehan. Isu pelecehan ini kan tetap digaungkan dan saya punya keyakinan itu tidak ada terangnya. Ya, sahabat era sekalian. Terhadap hal yang masih berkembang ya. Dan itu terkait Putri Chandrawati, ya harusnya untuk dia tidak membuat skenario macam-macam ditahan. Sekarang tidak habis pikir ya, kenapa misalnya orang seperti Edi Mulyadi harus ditahan, Habib Rizik harus ditahan, Habib Bahar harus ditahan, ketika mereka menghadapi sekadar dalam tanda kutip ya, itu sebuah tindak pidana yang tidak bisa dikatakan kejahatan. Ya hanya pelanggaran saja, itu pun terasa dibuat-buat juga. Itu pun ditahan, sobat era sekalian. Padahal, kalau misalnya mereka itu tidak ditahan kan gak ada masalah. Kenapa? Pertama, iya kan? Kalau mereka misalnya dianggap akan mengulangi perbuatannya, justru perbuatannya itu sedang dibuktikan apakah itu kesalahan atau bukan. Kan begitu. Justru kan orang bertanya, loh emang ngomong sehat itu salah? Mengkritik KM50 itu salah? Mengkritik IKN itu salah? Justru sedang dipertahankan bahwa itu bukanlah kesalahan, itu satu. Ya kan? Dan yang kedua misalnya, kalau misalnya dikaitkan menghilangkan barang bukti apa? Ya kan? Kalau misalnya di barang bukti apa? Karena semua barang bukti terkait dengan kasusnya itu kan sudah disita. Dan barang bukti itu mudah sekali didapatkan kembali dengan media sosial ini. Kan beda barang bukti kasus pembunuhan misalnya. Kalau itu memang jelas CCTV bisa hilang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga misalnya kita kaitkan dengan kemungkinan lari ke luar negeri. Waduh, orang seperti itu nggak mungkin lari. Nggak mungkin lari, ya kan? Jadi sobat era sekalian, misalnya mengapa kemudian orang seperti Habib Rizik misalnya sempat uzlah misalnya. Ada rahasianya sebenarnya ya. Nah rahasianya itu enggak, memang enggak diramaikan. Jadi ketika saya ke markas syariah itu memang ada peluru yang ada tembakan ke arah kepada saat dia beristirahat begitu. Entah kita enggak tahu dari mana ya. Tapi itu memang sengaja tidak dibesar-besarkan. Itu sebelum dia pergi ke ya apa? Setelah pilgub ya, kira-kira begitu. Jadi sahabat era sekalian, kita lihat ya bagaimana komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Ya masih ada yang menonton, lumayan lah. Besok-besok kan bisa ditonton lagi ya. Oke, tapi saya ingin kita coba melihat beberapa apa? Beberapa ini kita beberapa apa? Beberapa polling ya, polling-polling itu tetap menarik untuk kita ikuti ya. Coba kita lihat polling-polling yang berjalan ya. Oke, kita lihat misalnya polling yang pernah diluncurkan oleh RH Channel ini. Dan nanti kita bahas ya pollingnya satu-satu. Tidak usah dibahas, dibacakan saja ya. Sobat RH sekalian, terima kasih yang masih menyimak. Walaupun tentu saja ada beberapa sobat RH yang sudah di peraduan ya. Waktu Indonesia bagian barat dan tengah itu sudah setengah dua, tengah sudah setengah tiga ya. Oke. Nah ini ya, misalnya soal apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa lie detector mengindikasikan Kuat Ma'ruf, Bripka RR dan Baradae jujur alias tidak bohong. 24.000 yang voting, yang percaya hanya 4% dan tidak percaya 91%, ragu-ragu 5% ya.
Itu satu yang kita bikin ya. Kemudian ada lagi polling yang terakhir-terakhir saja ya, polling-polling yang terakhir itu yang terkait dengan apa ya, dua polling terakhir ya. Apakah Anda yakin ada motif di luar pelecehan kekerasan seksual yang berusaha ditutupi oleh institusi Polri? 38.000 yang voting yakin 96%, tidak yakin 3%, ragu-ragu 1%. Apakah Anda percaya PC mengalami pelecehan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua? 55.000 yang percaya 2%, tidak percaya 96%, ragu-ragu 2%. Jadi saudara sekalian, itu ya tiga polling terakhir ya. Jadi mereka nggak percaya kalau Yosua sudah melakukan pelecehan ya. Tentu ini bukan soal percaya dan tidak percaya ya, tetapi soal juga logika ya, logika yang sehat, logika yang lurus. Nonton Catatan Demokrasi deh, ampun dengerin si Bono ngomong. Apa siapa ya? Hukum kok dibuat main-main. Si PC disangkakan perencanaan pembunuhan. Kalau nggak ditahan, apa jaminannya dia nggak merencanakan kejahatan lainnya? Ya itulah susahnya. Kalau dia punya financial resources kan. Saya sangat senang dengan channel live Bang Refli, walaupun yang lain sudah tidur. Kami selalu nobar sama keluarga channel Bang Refli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tibet Grace ini lebih banyak orang lagi ya. Oke, okay, mantap. Cuma di era channel yang live sampai jam 12 malam lebih. Ini antara memuji dan ngece, gak jelas ya. Kemudian, sehat, sukses, dan bahagia selalu Pak RH juga keluarga. Semoga selalu dalam lindungan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, okay. Ada apa institusi negara di ambang pecah? Belah Polri, TNI, partai politik, OKP, Ormas, Pertamina, FIFO, dan lain sebagainya ya. Oke, pasal 340-nya ompong Bang RH ya. Stop Bang bahas Sambo dan stop undang si Irma, Johnson dan kawan-kawan. Mereka ditanya KM50 hanya oh iya, oh gitu, enggak peduli dan belaga enggak tahu. Mereka itu diskriminatif. Enggak juga. Jadi gini, sobat era sekalian ya. Begini, kita tidak bisa... kita tidak bisa menuntut semua orang concern pada semua kasus. Karena memang kasus itu sangat sangat terkait sama sense of belonging ya. Saya pun barangkali kalau ada kasus-kasus tertentu kadang-kadang enggak bisa ngeh juga. Contoh misalnya ya, ada kasus Bunda Mary misalnya di Lampung. Itu penting kasus itu sesungguhnya. Cuma kadang-kadang kalau mau mengangkatnya, saya berpikir soal gradasi ya, gradasinya, dan kedua seberapa berat kasus itu misalnya. Walaupun itu ujian demokrasi, Edi Mulyadi misalnya, itu kan penting juga kasusnya. Tapi memang kadang-kadang ketika kita mengangkat dan memilih kasus itu sangat sense of belonging kita. Nah, apalagi kasus yang terkait dengan pembunuhan di Bandung itu kan juga luar biasa, ya. Kalau tidak dikawal itu juga bisa berbahaya, bisa jadi kemudian karena orangnya dianggap dekat dengan beberapa kapolda misalnya, tiba-tiba dia dimoderasi juga. Awalnya cuma pasal penganiayaan, tapi sekarang sudah dianggap pasal pembunuhan berencana dan pasal pembunuhan ya, terhadap mantan dandim Letkol siapa namanya, Mubin, Letkol Mubin misalnya. Nah, itu juga kasus yang harus mendapatkan perhatian juga sesungguhnya. Termasuk kasus penembakan istri seorang tentara TNI misalnya. Jadi banyak kasus yang kadang-kadang lepas dari kita bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena sense apa ya? Proximity, kedekatan itu kadang-kadang tidak bisa jalan begitu saja. Ya kan? Tapi mudah-mudahan sobat era sekalian, dengan seiringnya waktu kita punya a common language, concern yang sama, makanya saya katakan jangan memandang ini dari sisi SARA. Pandanglah ini dari sisi kemanusiaan. Jadi nanti Aziz Yanuar tidak hanya ngomong KM50 tapi juga ngomong tentang Brigadir J.
Johnson Panjaitan, Irma Huta Barat tidak ngomong hanya soal soal ini Brigadir J, tapi juga KM50. Jadi sehingga kita sama-sama berada di orbit yang sama, yaitu orbit kemanusiaan, ya, humanism, di mana Pancasila kita mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Oke, saudara sekalian, itu saja, nanti kita lanjutkan dengan isu yang lainnya, ya. Rasanya dua isu lagi masih sanggup. Terima kasih atas pujiannya. Sekaligus tadi agak ngece juga, ya. Hanya RH Channel yang live after midnight. Thank you very much, ya. Dan dengarkan lagu ini, apa lagu kita? Berita Bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik. Kau katakan penghinaan. Semua serba salah. Aku harus bagaimana? Aku bilang kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik. Kau katakan penghinaan. Semua serba salah. Aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan. Bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik. Kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik. Ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik. Kau katakan penghinaan. Semua serba salah.